lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Pembukaan porseni PGRI tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara ini berlangsung di halaman sekolah MTS Negeri 1 Tenggarong. Bertemakan menumbuhkan sikap sportivitas, kreativitas, profesionalitas, dan cinta budaya untuk guru anggota PGRI yang berkualitas, kegiatan tersebut diikuti ratusan guru dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pejabat Administrator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara, Nuraini, mengatakan porseni ini sendiri merupakan bagian dari program yang terus dikembangkan oleh pengurus PGRI Kukar dalam rangka menyalurkan dan mengembangkan minat bakat para guru serta kompetensi pembelajaran melalui event pertandingan. Nuraini juga menyebut PGRI adalah mitra pemerintah dalam urusan pendidikan, khususnya di daerah-daerah. Berbekal semangat kolaborasi, Pemkab Kukar bersama pengurus cabang PGRI Kabupaten Kukar selama ini telah bersinergi dalam mengawal pembangunan SDM Kabupaten Kukar agar menjadi inovatif, berdaya saing, dan mandiri sesuai tema Hari Guru Nasional 2024 yakni Guru Bermutu Indonesia Maju. Tidak hanya itu, semangat kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, maka diharapkan kerja kemitraan bersama pengurus cabang PGRI Kabupaten Kukar ini mampu meretas peta jalan SDM untuk mewujudkan visi-misi Pemkab Kukar dalam tujuan pendidikan Kukar idaman. Untuk diketahui, porseni ini memang digelorakan oleh pemerintah untuk bisa dimanfaatkan guru-guru sebagai ajang silaturahmi serta menggerakkan roda ekonomi di masyarakat. Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi suatu ajang atau wadah baru di mana olahraga dapat dijadikan alat untuk menjaga hubungan baik antar guru dan sekolah. Pada muaranya akan meningkatkan kualitas belajar mengajar bagi sekolah masing-masing. Demikian Fairuz Abadi, PKTV Kutai Kartanegara, mewartakan.